gue sama Sadam, kita non-stop temenan gitu loh dari ketika masih kecil, walaupun gak yang tiap hari ketemu, tapi when there's the chance for us to meet up, we meet up. Iya, deket banget sih pasti, maksudnya kita main dari kecil gimana dong? Hampir teman hampir seumur hidup berarti ya. Asik. Awas tuh engke. Gue seneng banget itu loh, di hari pertama kita reading tuh chemistry-nya tuh udah enak, tidak perlu ice breaking lagi. Serunya karena memang kita sudah punya chemistry yang sudah tidak perlu dibangun, jadi tektokan juga enak banget gitu, jadi seru banget sih. Yang fight, Sherina yang pijat, Derby. Pas awal-awal kita udah mulai start lagi latihan, reading, apa kita bahas karakter tuh kayak lucu juga ya, maksudnya dulu kecil tuh kita bermain, sekarang itu kita benar beracting yang memang kita bahas, terus kita latih, kita desain sama-sama setiap scene. Dan yang paling penting adalah juga menurut gue momen-momen ketika nggak syuting gitu loh, momen-momen ketika menunggu misalkan atau lagi break, itu banyak keseruan aja gitu loh dengan cast lain juga gitu. Day 18 dan hari ini scene terakhir untuk hari ini. Adegannya saya duduk dempet sama Sherina. Hai. Saya yang di dalam, di tengah-tengah. Tempat duduknya ini ya, ada sedikit keterbalikan, gue orangnya lumayan cukup kaku gitu ya. Gue mungkin lebih prosedur, harus mempersiapkan segala macam. Sementara si Sadam tuh kayak lebih relax gitu loh. Mau kemana? Emang mau camping? Gini caranya, kalau kita mau lanjut. Share bread. Itu udah panggilan dari kecil memang. Jadi gue dipanggil Dear Bread, jadi panggil Share Bread. Dulu kalau kita teleponan, kita pakai sandi itu. Ini siapa yang telepon Dear Bread? Karena dulu suka ada orang yang ngaku-ngaku Derbin telepon. Tapi udah gitu kita ngomong kalau nggak salah di media pas masih kecil. Iya, kita kalau manggil Share Bread sama Dear Bread kalau teleponan. Jadi akhirnya itu terbongkar lah dan kurang pinter ya. Belum. Neng, atu-atu dong, Neng, atu-atu. Kayaknya ada dua.